minum. Macam yang pekak. Untuk mendampingi dan jasad korban terkabur. Naik syukur. Beramun, ayo. Pal, ya pak. Uy, sopa na. Ito, marapa. Sekali siap. Oke, mundur maning men, gue canda kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, hari ini kita akan melaksanakan prosesi pembeatan. Yang sakit, yang di tenda sudah masuk ke sini. Yang sakit dibopong ke sini. Jangan ada peserta yang ada di tenda. Walaupun sakit dibopong. Berarti di rawang ibu, rawang. Sediakan kursi. Ada berapa yang sakit? Biar semuanya mengikuti prosesi pembeatan ini. Mundur lagi. Sahabat-sahabatku sekalian, sudah yang sakit sudah dibawa ke tengah lapangan? Sudah. Oke, sahabatku semuanya. Sahabat-sahabatku semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan prosesi pembeatan buat sahabat-sahabat sekalian. Kursi. Sudah siapkah sahabat-sahabat sekalian? Kita mulai dahulu. Allahumma salli ala sayyidina wa asghi lidh-dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi وأشغل الطالب
sahabat-sahabatku sekalian, hari ini sahabat akan melaksanakan pembeatan. Hari ini sahabat dimulai detik ini akan menginfakkan seluruh jiwa raga sahabat hanya untuk kepentingan Nahdlatul Ulama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini sahabat akan berikrar. Dan jangan coba-coba sahabat kemudian membangkang dari ikrar ini. Sudah siap sahabat? Siap. Sahabatku sekalian, pejamkan mata sahabat. Ketika sahabat akan berikrar, maka bersihkan seluruh hati, jiwa sahabat-sahabat sekalian. Selama ini kita selalu melaksanakan perbuatan, selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Selama ini kita selalu membangkang perintah kedua orang tua kita. Selama ini kita selalu menyakiti istri kita. Selama ini kita selalu memarahi anak-anak kita. Selama ini kita selalu bersalah kepada mereka semuanya. Renungkan sahabat, bahwa dosa sahabat lebih besar daripada gunung, lebih luas daripada air laut.